Indra Bekti dan Asti Ananta mendadak jadi superhero. Pemirsa pasti bertanya-tanya kan, kenapa dua selebritis tanah air ini menggunakan baju superhero Superman dan Supergirl? Ya, si tampan dan si cantik ini ternyata sedang menghadiri acara penggalangan dana bertajuk Chef for Hope Botakin Celeb 2015, di mana acara ini guna memberikan bantuan kepada anak-anak penderita kanker. Wah, cukup unik ya konsep yang diusung di acara charity ini. Kira-kira sudah berapa sih dari yang terkumpul? Karena kita di sini ingin melakukan sebuah perbedaan ya kepada sekitar kita, khususnya kepada adik-adik yang terkena kanker. Nah, kenapa kita pakai baju superhero? Karena hari ini adalah hari H-nya, di mana kita akan dibotakin rambutnya, kalau perempuan dipendekin rambutnya asli. Jadi mendonasikan dananya untuk potongin rambut kita, supaya ini dananya memang khusus diberikan kepada anak-anak yang terkena kanker. Jadi yang pertama tahun-tahun itu kalau saya nggak salah 1,2 M. Nah ini insya Allah akan makin banyak lagi, ya. Tapi ini juga bantuan dari Anda semua di Indonesia dan juga ada teman-teman yang dari luar negeri ikut nyumbang. Betul sekali. Di acara tersebut, Asti Ananta dan Indra Bekti mengenakan baju superhero yang sama. Hal ini membuat keduanya terlihat sangat kompak, pemirsa. Tapi kalau bicara soal kekompakan mereka, sudah sejak dulu Asti dan Indra memang selalu kompak nih, pemirsa. Nah, dalam kesempatan tersebut, keduanya jadi terkenang akan masa lalu yang membahagiakan. Jadi penasaran deh, kayak apa sih kenangan mereka di masa lalu? Kenangan kaget banget gitu, banget! Benar. Jadi kita ingat masa-masa kita muda dulu ya. Kita? Oke, sorry ya, ini harus diperjelas. Walaupun kami ikut di tahun yang sama, tapi usia kami beda 12 tahun. Oke, jadi bilang, iyalah, kamu tuh udah hampir batas gak boleh ikut lagi. Iya sih, nah, jadi dia udah dengan, ya sorry ya, bukan apa ya, waktu mau tampil saya juga cabutin ubannya. Kacau, terakhir dia balik.